Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 253 menuju Kota Medan. Semoga lancar selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini penumpangnya lumayan tuh sampai belakang-belakang. Gimana rupanya kok pindah-pindah? Kan cuma numpang enggak ada tadi. Enggak boleh ini. Mana tempat duduknya situ? Eh, Pak Ketua, penumpangnya rame apa ini? Penumpangnya rame. Ya, rame. Apa kok deket-deket bangsa, kok nggak biasanya ini? Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Pokoknya salam untuk Mbak Rizka ya. Kalau cuma diberikan mie ayam, jangan mau. Jika jangan enak, saatnya tongseng, untuk mie ayam. Bang Sangkot, ini ngomongnya ini ngelantur Bang Sangkot. Iya. Oh, jangan mau kok diberikan mie ayam, juga yang enak-enak, tongseng atau sate. Oh. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Mbak Rizka. Oh, jangan mie ayam. Jangan mie ayam. Kita yang enak-enak tong satu sate. Kalau sate hilang nanti sanya. Aman. Ini kok ambil kanan ini mau kemana? Tanya lah supirnya. Ini kita ke sini loh, nggak ke Jombor loh ini. Itu loh, gara-gara itu loh. Oh iya ini. Gorong-gorong. Apa itu kok dibongkar itu ya? Jalan keluar. Oh, Pak Ketua itu ngomong gue nanti lalera SMS kantor. Jalan miring bangkut. Wululululululah ini kok patah ini kok bengkok ini. Gara-gara itu. Oh, kabelnya ketarik kabelnya. Wah, Bang Sangkut. HP-nya pesanan terus itu telepon-teleponnya itu. Oke. Oh, tunggulah di situ, ini mau ke loket lagi nih. Oh, ini yang LS 253, Bang ya? Iya, ini mau ke loket. Tunggu aja situ. Ini aku udah dengar kemana, Bang? Udah balik atau gimana? Enggak. Penumpang nomor 3 tadi, nanti naik kantor. Oh, naik dari kantor. Ini yang 2 baru kemarin Kota Pinang, itu telah ngalahin. Tadi itu beli tiket ya? Tadi yang Kota Pinang kan? Ya, ya. Naik mobil LS 253 itu seperti naik mobil pribadi ya Pak Ketua ya? Lenggut, sunyi. Lenggut. Apa? Lenggut. Lenggut ya? Kalau naik double decker. Selamat siang Mbak Norma, double decker. Lenggut. Orangnya udah hilang. Pak Ketua ngerti mau naik bangsa kok jajan mie ayam? Tahu. Oh itu Bang Sangkot itu cincu yang romantis Pak Ketua. Kalau sampai Medan itu pasti round-round bareng istri Pak Ketua. Demi keluarga. Iya, tapi kan Pak Ketua. Iya, tapi kan Pak Ketua duluan. Itu ya, belum. Tapi kan Bang Sangkot enggak tahu ini kan. Sama kantor tadi lupa. Pak Yusuf lobis. Sama kantor tadi lupa. Lobis itu apa Ketua? Eh? Lobis. Apa lobis? Lobis apa? Lobis lupa bawa istri. 253 keluar. Setoran garasi potong UM. UM. Oh, potong UM. Apa UM? Uang makan. Untuk atas. Wah, apanya? Pak Ketua itu barang tipis. Uang selalu ada di sini ada. Tapi kemarin kok Pak, aku lihat Pak Ketua beli tabung gas kok itu yang warna hijau kecil-kecil itu kan untuk masyarakat miskin. Mana? Yang tabung hijau. Oh, yang melon itu. Iya. Oh, yang melon. Ini ya Ketua ya, wis. Siapa ngawal? Astemo. Astagfirullah. Langsung ikhtifar. Bang Arham. Ngopo Bang Arham? Belum sampai nanti kami juga udah tidur. Turun apa di kaping nanti. Gak pulang aja kamu gini. Sewa lagi di apa di Bandung Kismo katanya. Tahu-tahu kelewat. Iyalah. Ngobrol doang asal kelewat penumpangnya itu. Pak Ketua juga suka kalau duduk di depan sini ya teman-teman ya. Katanya mau loncat ke depan terus kalau duduk di depan.
Faris Trans plat R. Beli sepeda, Bang? Hah? Beli sepeda? Iya. Siapa yang beli? Bang Sangkut? Oh, Abang. Untuk anak? Iya, Bang? Iya. Untuk anak? Iya. Sepeda baru. Malah mahal tapi Bang Sangkut seperti itu. Iya, toh? Ano apa? Sepeda anak kecil itu malah mahal. Ah, sepeda yang orang dewasa pun sekarang mahal. 2 jutaan. Apa buat bayi 600. Kalau itu berapa, Bang? Tahu enggak. 600. Yang diganti lebih terang nggak, Bang Sangkut? Lebih terang nggak ini yang dipasang ini? Iya, lebih terang. Bagi teman-teman dimanapun berada ya, yang dilintasi bis ALS Nopin 253 bila bepergian menuju ke arah Pulau Sumatera hari ini untuk wilayah Jawa dari Gampeng, Wates, Gombong, Kebumen, Purworejo, Pejagan, Slawi, Cirebon, Palimanan, silahkan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda atau langsung ke krunya juga bisa ya, nomornya ini. Dengan armada 1626. Air suspensi ya. Oke yo, bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Oh.
Horas.